itu kan. Tapi Pak, kan udah terima di berkasnya nih, kan masih ada butuh proses penyelidikan dan pemeriksaan segala macam. Ya, sebenarnya sehingga membutuhkan waktu lebih daripada izin terkait proses hukum kasus Polsek Ciracas di tingkat peradilan militer bagaimana sekarang Pak? Baik, kalau masalah perkara Ciracas sampai dengan saat ini proses penyidikan dari POM atau penyidik sudah selesai, baik dari AD, AL, dan AU. Dari Angkatan Darat sendiri, kami telah menerima berkas 67 tersangka. Dari Angkatan Laut, kami menerima 9 tersangka. Dari Angkatan Udara, 1 tersangka. Selanjutnya kami akan melakukan penelitian terhadap berkas tersebut, baik itu syarat material maupun formil. Ketika nanti syarat material dan formilnya ada yang kurang, kami akan kembalikan ke penyidik untuk diperbaiki, dilengkapi atau diperiksa tambahan dan lain sebagainya. Jadi berkas itu sekarang sudah ada di kami semuanya. Semua tersangkanya sudah dalam tahanan, baik itu di Semanggis, di Puspomal, dan di Halim. Proses selanjutnya sudah berada di tangan kami, sama seperti peradilan sipil, akan ada penelitian terlebih dahulu. Yang jelasnya kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan hukum acara. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak, untuk berkas perkara Pak tersangka ini sebenarnya satu berkas atau terpisah Pak? Oh ya, sekarang berkas yang ada itu terpisah sesuai dengan papera masing-masing. Ya, jadi sesuai dengan kepapera masing-masing. Jadi tidak satu berkas, tapi pasal yang diterapkan oleh penyidik itu semua sama. 170 KUHP, 406 KUHP, kemudian 351 KUHP. Semua pasalnya sama, berkasnya terpisah sesuai dengan papera masing-masing. Untuk sidang sendiri sekiranya akan dijadwalkan kapan Pak? Kalau masalah persidangan itu nanti pengadilan yang menentukan ya. Kami melakukan pengolahan dulu, setelah lengkap kami mohon skepra kepada papera, setelah itu kami limpahkan ke pengadilan. Nanti jadwal kapan persidangannya itu urusan pengadilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.